Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala ini. Kita pada pagi hari ini akan membahas salah satu ilmu dalam Islam yang sudah dilupakan banyak orang, yaitu tentang ilmu waris. Tetapi ini pelajaran ilmu waris ini sebenarnya tidak cukup hanya sekali pertemuan. Ini butuh satu semester minimal pembahasan ilmu waris ini. Maka karena waktunya cuma 1 jam setengah dan berikut latihan-latihannya, maka kita akan membahas saja dasar-dasar ilmu waris, dasar-dasarnya saja. Adapun pengembangannya nanti silahkan bisa mengikuti kajian-kajian rutin di Masjid Al-Ihsan. Hadirin rahimakumullah, ilmu waris ini sebenarnya kaitannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ya, ayat 11 hingga 12, maaf, ayat surat An-Nisa ayat 11 12 dan 13 serta 14. Itu dasar ilmu waris. Saya sambil menunggu buka ini, tadi sudah siap tapi karena mati sendiri komputernya sehingga perlu menunggu lagi ini. Jadi bisa disiapkan surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 sebagai pembukaan bahwasanya ilmu waris ini dasarnya adalah Al-Qur'an ya. Dasarnya adalah Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian tentang ilmu waris bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Ini nanti kaitannya dengan asobah, macam-macam asobah yang insya Allah akan kita bahas. Fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika perempuan-perempuan itu lebih daripada 2, maka dia akan mendapatkan 2/3 dari warisan. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Jika anak perempuan itu 1, maka dia mendapatkan 1/2. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ya. Ini warisan ini dalam surat An-Nisa ini didahulukan, pertama adalah anak dulu. Anak terlebih dahulu. Ya. Maka disebutkan anak laki-laki, kemudian baru anak perempuan. Setelah itu para hadirin rahimakumullah ya, baru menginjak kepada orang tua. Orang tua wali abawaihi likulli wahidim minhumas sudus, bagi kedua orang tuanya masing-masing ya, akan mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan jika si mayit mempunyai anak. Jadi bapak dan ibu masing-masing dapat 1/6 jika si mayit punya anak. Jika si mayit punya anak, artinya bapak itu punya cucu dari anaknya. Fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Jika tidak ada satupun ya, jika tidak ada satupun di antara mereka ya,
punya anak, wa illam yakun lahu waladun, jika dia tidak punya anak dan diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya dapat sepertiga. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, jika si mayit itu mempunyai saudara, maka dia mendapatkan seperenam, maksudnya ibunya dapat seperenam. Mim ba'di wasiyatin yusi biha autainin, itu setelah dikurangi wasiat dan dikurangi utang, atau dibalik yang paling tepat, dikurangi utang dan dikurangi wasiat. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, bapak dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi kalian. Ini ceritanya panjang ya. Tetapi maksudnya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan warisan itu dilihat anaknya dan orang tuanya dulu. Makanya orang tua dan anak itu pasti dapat. Pasti dapat, bagaimanapun juga keadaannya, karena ini bapak dan orang tua ini, atau orang tua dan anak ini merupakan satu kesatuan keturunan darah dagingnya, sehingga tidak bisa ditutupi oleh siapapun juga ya. Saya teruskan secara singkat ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad, dan bagi kalian wahai suami-suami akan mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan oleh istri ya, jika istri tidak punya anak, dan bagi istri mendapatkan seperempat jika suami yang meninggal dunia tidak mempunyai anak ya. Setelah itu para hadirin rahimakumullah ya, kalau punya anak maka suami mendapatkan seperempat, kalau istri mempunyai anak maka suami dapat seperempat, kalau yang meninggal dunia suami maka istri dapat seperempat jika suami tidak punya anak. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad, fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum, jika suami meninggal dunia dan tidak punya dan punya anak maka istri-istri mendapatkan seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan ya. Hadirin rahimakumullah, itu dilakukan setelah dibayar utang dan dilaksanakan wasiat. Selesai, suami istri pasti dapat. Pasti dapat. Setelah itu baru kita akan bicarakan warisan yang ke samping kanan atau samping kiri, yaitu saudara. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walau akhun aw ukhtun, jika seorang meninggal dunia tidak punya kerabat, tidak punya anak, tidak punya bapak, maksudnya begitu, tidak punya anak, tidak punya bapak ya, maka walahu akhun au ukhtun, tapi punya saudara, maka saudaranya inilah yang mendapatkan warisan, apakah saudara laki-laki atau saudara perempuan. Falikulli wahidin minhumas sudus, masing-masing saudara itu dapat seperenam. Ini saudara apa, Bu? Saudara seibu. Saudara seibu. Ya. Jadi ayat ini khusus saudara seibu, dicatat. Ya. Wa in kana aktsara min dzalika fahum syuraka fis tsulus. Jika mereka lebih daripada dua atau banyak, ya, maka mereka mendapatkan sepertiga secara merata. Mimba diwasiyatin yusobiha audainin ghairu mudhar, setelah terjadinya atau dilaksanakannya wasiat dan dibayarnya utang. Sampai sini dulu. Kemudian dibuka akhir surat An-Nisa. Akhir surat An-Nisa. Akhir surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, tentang siapa? Tentang saudara ya, saudara kandung.
yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu tentang kalalah. Ya. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falha nisfu ma tarak. Jika ada orang meninggal dunia tidak punya anak, tidak punya orang tua, maka jika punya saudara, maka saudaranya perempuan itu dapat setengah. Ini saudara perempuan, walahu ukhtun, punya saudara kandung, itu setengah. Wa wa yarithuha illam yakun laha walad, jika si waris itu tidak punya anak. Fa in kana tasnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Ya. Jika saudaranya itu lebih daripada dua atau dua ke atas, maka dapat 2/3 dari warisan itu saudara perempuan. Wa in kana ikhwatar rijalan wa nisaan, jika ada saudara laki-laki di situ dan ada saudara perempuan, maka warisannya dibagi antara laki-laki dan perempuan sebagaimana pembagian anak laki-laki dan anak perempuan. Saudara laki-lakinya dapat 2 bagian, saudara perempuannya dapat 1 bagian. Itu kira-kira ya pembagian warisan atau yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11 ayat 12, kemudian ditambah surat An-Nisa di akhir surat An-Nisa. Ya. Itu sebagai rujukan kita di dalam membahas warisan. Marilah kita sekarang membuka kajian warisan ini karena sudah bisa terbuka, alhamdulillah. Ya, kita mulai dari awal tentang panduan menghitung warisan. Ya, panduan menghitung warisan. Mudah-mudahan kelihatan di situ. Ilmu warisan itu di dalam Islam disebut dengan faraid. Faraid itu dari kata faridah. Faridah itu sesuatu yang diwajibkan atau ditentukan. Makanya sholat faridah, berarti sholat yang sudah diwajibkan dan ditentukan waktunya. Sholat faraid faridah. Ilmu faraid adalah ilmu tentang warisan yang sudah ditentukan jatahnya masing-masing. Atau disebutkan di sini ilmu yang mempelajari tentang perhitungan dan tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris berdasarkan syariat Islam. Itu ilmu warisan. Keutamaan ilmu waris sebagai mukadimah, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ilmu salasatun, ilmu itu ada 3. Wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun, selain itu maka hanya tambahan saja, Pak. Ya, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu fisika, biologi, dan lain-lainnya, itu ilmu tambahan. Bahkan ilmu-ilmu Islam yang lainnya, ya, ya seperti ilmu sejarah, sejarah Islam, ya, ilmu apa namanya, ilmu-ilmu yang lain, ya, kayak ilmu fikih dan sebagainya, itu sebenarnya tambahan. Cuman ya itu ilmu fikih dan ilmu yang lain itu penafsiran daripada keterangan daripada Quran dan Sunnah. Ya. Ilmu itu ada 3. Selain itu hanya bersifat tambahan. Ya. Fahuwa fadlun, apa ayatun muhkamatun, yang pertama adalah ayat-ayat yang jelas ketentuannya, ayat-ayat yang tegas itu pertama. Yang kedua sunnatun qa'imah, sunnah Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan, yang ditegakkan. Yang ketiga ilmu faraid atau faridatun adilatun, ilmu faraid yang adil. Ya. Ini keutamaan faraid, itu menduduki peringkat ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Baik. Yang kedua hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu Al-Qur'an wa 'allimhun nas, belajarlah Al-Qur'an dan ajarkan kepada manusia. Wa ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas, belajarlah ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia. Ya. Yang ketiga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul faraid wa 'allimuhu fa innahu nisful ilm, belajar ilmu faraid
dan ajarkan sesungguhnya ilmu faraid itu setengah daripada ilmu. Justru di sini mengatakan setengah. Kenapa setengah? Karena ilmu faraid itu ada yang mengatakan ilmu itu ada dua, ilmu tentang kehidupan dan ilmu tentang kematian. Ya, ilmu faraid adalah ilmu tentang orang mati. Jadi ada dua, ilmu tentang orang hidup dan ilmu tentang orang mati. Di dunia cuma ada dua itu, Pak. Ilmu tentang hidup itu setengah, ilmu tentang orang mati itu setengah. Jadi ilmu faraid itu ilmu yang mengurusi hartanya orang mati, maka mendapatkan setengah porsi daripada seluruh ilmu yang ada. Jadi rahimakumullah, fa innahu yunsa. Sesungguhnya ilmu faraid itu sering dilupakan karena hitung-hitungan, jadi sering orang lupa dan sering dilupakan. Wa huwa awwalu syai' yunza'u min ummati, dan dia awal ilmu yang diangkat atau dihilangkan dari umat Islam ini, dan sekarang banyak yang melupakan ilmu faraid, maka kita ingin menghidupkan ilmu faraid ini. Imam Khatib Asy-Syarbini ya, mengatakan bahwa dinamakan setengah ilmu karena manusia itu dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati ya. Dalam keadaan hidup itu ada hukum-hukum khusus, dan dalam keadaan mati itu ada ilmu-ilmu khusus. Maka ilmu faraid ini disebut dengan setengah ilmu karena mengurusi orang yang sudah mati, terutama masalah hartanya. Yang kedua, ada yang mengatakan ilmu itu ada dua. Yang satu menggunakan kias, perbandingan-perbandingan ya, analogi-analogi. Adapun ilmu faraid menggunakan hitungan langsung, tidak ada kias-kiasan, karena ngambilnya plek dari Al-Qur'an, dari surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir daripada surat An-Nisa. Ya. Di dalam ayat lain disebutkan, ya, Umar bin Khattab mengatakan pelajarilah ilmu faraid, karena sesungguhnya ilmu faraid itu bagian dari daripada agama kalian. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita akan masuk kepada hak yang berhubungan dengan harta. Ya. Ada tiga di sini. Harta dikeluarkan dari harta waris untuk menyelesaikan kebutuhan mayit. Jadi kalau orang meninggal dunia, maka pertama kali hartanya diambil untuk ngurusi jenazahnya, membelikan kain kafannya, membelikan kuburannya. Kemarin orang dapat, saya dapat SMS atau telepon dari seseorang bahwa ada salah satu penduduk di Indonesia ini atau di sekitar Jakarta ini ya, menanyakan bagaimana boleh enggak mengubur orang yang mengubur di kuburan yang sudah ada mayit di dalamnya. Jadi menumpuk ini sudah ada mayat, kemudian ditumpuk lagi di situ. Loh, kenapa saya bilang? Kenapa ditumpuk-tumpuk seperti ini? Enggak punya uang, Ustaz, katanya. Astagfirullahaladzim. Sampai mati pun masih enggak punya uang. Ini tanggung jawab bagi yang hidup. Jangan sampai orang yang mati ditumpuk-tumpuk. Loh, harta warisannya kemana? Jadi pertama kali harta warisan itu untuk mengurusi jenazah, termasuk membeli tanah kuburan. Ya, memberi tanah kuburan. Ya, maka mungkin barangkali Masjid Al-Ihsan ini memberikan tanah kuburan yang gratis bagi jamaahnya paling tidak. Jangan sampai nanti ditumpuk-tumpuk kayak seperti itu. Ya, enggak boleh. Kalau tidak, paling tidak dari harta warisannya. Ya. Yang kedua, itu berhubungan dengan dirinya sendiri yang mati. Yang kedua, berhubungan dengan utang-utang. Ya. Hak-hak yang ditinggalkan kayak utang ya, seperti jaminan sebuah barang ya. Yang ketiga, pelunasan utang ya. Pelunasan utang ini juga harus segera dilaksanakan, karena Rasulullah SAW itu tidak mau menyolatkan orang yang meninggal dunia utangnya belum dibayar. Ini menunjukkan betapa beliau itu tidak suka sama orang yang tidak bayar utang. Ya, tidak bayar utang, kemudian dia keburu meninggal dunia. Oleh karena itu paling tidak sebelum mati, kita Bapak dan Ibu sekalian menulis wasiat di kertas, ditaruh di samping bantalnya.
saya kredit rumah sekian, saya kredit ini sekian, yang belum saya lunasi sekian. Jadi kalau dia meninggal dunia, langsung dibayarkan oleh orang yang masih hidup. Ya. Makanya Rasulullah SAW sebelum menyolatkan mesti tanya, para sahabatku, orang ini punya utang enggak? Kalau punya utang, segera dilunasi. Atau nanyakan siapa yang mau lunasi. Kalau ada yang sanggup melunasi, beliau baru nyolatkan. Itu pun ditanya-tanya terus. Itu menunjukkan bahwa utang itu sangat penting untuk dibayar, karena utang ini menghambat perjalanan ke surga. Jadi dia akan terkatung-katung di akhirat, Pak, sebelum utangnya dibayar. Maka harta ini harus dilunasi dulu untuk utang. Yang keempat adalah pelaksanaan wasiat. Jadi utang dulu baru wasiat. Kalau dalam ayat tadi kan mimba diwasiatin yusobiha autain, itu ahli tafsir mengatakan pelaksananya dibalik, membayar utang dulu baru wasiat, bukan wasiat dulu baru utang. Kalau wasiatnya sepertiga, utangnya enggak cukup, dari mana uangnya? Makanya utangnya dulu dibayar, sisanya dibagi dua, wasiat dan warisan. Wasiat kemudian baru pembagian warisan. Rukun waris ada tiga. Al-muwaris yaitu orang yang mati, al-waris yaitu yang masih hidup, yang ketiga hakul maurus yaitu tarikah harta peninggalan si mayit. Ini saya percepat karena dasar-dasar. Penyebab waris ada tiga, perhatikan ini penting. Apanya, Bu? Oh, waktunya cuma 1,5 jam. Jadi kalau kepengen, ya kalau pengen lama nanti ada lagi jilid kedua barangkali gitu. Ini sementara, Bu, nanti ada lagi insya Allah. Ya. Pertama, tulis cepat, Bu, mai. Sebenarnya nggak usah saya tutup aja, Ibu, bisa kok. Kalau orang mati ada apa, Bu? Ada orang mati, ada orang ditinggalkan, kemudian ada harta ditinggalkan. Itu nggak perlu dicatat, Bu. Orang mati, ada yang ditinggalkan, ada orang yang ditinggalkan, ada harta yang ditinggalkan, kan pasti itu. Semua orang saya kira tahu. Jadi rukun waris ada rukun waris ada tiga, orang mati, orang yang ditinggal mati, dan harta yang dimiliki orang yang mati tadi, harta warisan. Jadi tidak mungkin ada warisan kalau enggak ada yang mati. Tidak mungkin ada warisan kalau yang mewarisi tidak ada. Dan tidak mungkin ada warisan kalau dia enggak punya uang, enggak punya harta. Jadi tiga ini harus ada. Saya kira gitu, Bu, ya. Cukup saya lewatin karena itu mudah. Penyebab warisan ada tiga. Kelihatan ya. Nikah dengan akad yang benar. Maksudnya nikah dengan akad benar itu bukan berzina, ya bukan nikah yang tidak sah seperti nikah-nikah yang lain ya, tapi maksudnya nikah dengan akad yang benar, ada saksi, ada wali, ya, kemudian syarat dan rukunnya terpenuhi. Maka suami dan istri akan mendapatkan warisan jika salah satunya meninggal dunia. Yang aneh, Bu, ini yang penting ini tambahan saya ini. Ada suami istri, ini yang satu duda, yang satu janda. Ini kasus yang pernah diajukan kepada saya. Yang duda ini kaya raya, ya, punya anak banyak. Yang janda juga kaya, punya anak juga, menikah. Sebelum menikah itu ada perjanjian, kita menikah tidak saling mewarisi. Ada perjanjian pranikah itu. Saya menikah dengan kamu, berjanji bahwa kalau saya mati, harta saya bukan untuk kamu, tapi untuk anak saya. Yang istri juga begitu, saya menikah dengan kamu, harta kalau saya mati, kamu enggak mewarisi, yang warisi adalah anak saya aja. Ini karena anaknya ribut ini. Ini yang laki-laki punya anak 6, itu enggak mau bapak menikah lagi. Kalau menikah lagi, hartanya akan diambil oleh istri bapak yang baru. Begitu juga yang anak dari ibu ini, ibu jangan nikah lagi, harta ibu nanti diambil oleh suami ibu yang baru. Ya udah kalau gitu kita ngadakan perjanjian pranikah saja. Nah, gitu.
itu hampir itu dilakukan. Kemudian orang itu nelpon kepada saya bilang enggak boleh, hukumnya haram. Kalau sudah suami istri itu mau tidak mau harus saling mewarisi, tidak boleh kemudian hukum Allah itu dibatalkan dengan kesepakatan tertulis di atas materai. Enggak boleh, enggak bisa dibatalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Suka enggak suka, suami istri itu pasti mewarisi, saling mewarisi ya. Makanya Bu, kalau mau menikah pikir-pikir dulu ya. Nanti hartanya akan ya sampai kepada istri, caranya istri yang salehah. Kalau suami cari suami yang soleh, jika harta kita mati, harta kita diwarisi sama orang yang soleh. Gitu. Jadi jangan asal menikah saja. Yang kedua, keturunan. Jadi bapak punya anak, anak punya anak lagi, cucu, itu dapat. Ya. Makanya nanti kita terangkan bahwa warisan itu yang paling kuat itu ke atas dan ke bawah. Ya. Yang ketiga, ini terakhir, perwalian. Apa walian itu? Wali itu maksudnya perwalian itu adalah seorang yang menjadi budak kemudian dimerdekakan oleh orang lain ya. Kayak Salim Maula Abi Hudzaifah dalam hadis tentang susuan orang besar. Enggak akan saya bahas di sini, cuma ingin memberikan contoh aja. Siapa Salim itu? Salim itu orang budak, dulu budak, dibebaskan oleh namanya Hudzaifah. Waktu kecil dirawat, akhirnya besar, diangkat menjadi anaknya sendiri, anak angkat. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala anak angkat itu haram, enggak boleh, turun surat Ahzab. Tidak boleh mengangkat anak. Ya. Kemudian datanglah istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini anak sejak kecil bersama kami. Dulu jadi budak, kami merdekakan." Ya. Seperti anak kami sendiri, dia biasa bersama kami ya. Jadi biasa seperti anaknya sendiri, buka jilbab di rumahnya seperti anaknya sendiri kan. Tapi ketika datang larangan itu berarti bukan anaknya, enggak boleh. Ya terus gimana, sudah terlanjur menjadi anaknya sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu ini Hudzaifah yang sudah besar ini kamu susuin wahai istri Abu Hudzaifah, supaya bisa satu rumah. Ini enggak saya bahas di sini Pak, itu masalah fikih. Tapi maksud saya, ini biar ibu ini aja apa namanya tambahan ilmu. Ya ada hadis itu. Tapi ini khusus budak Salim. Salim ini budak dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah. Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' itu budak dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar, ya. Jadi kalau Nafi' ini meninggal dunia, warisannya kepada maulanya ini, kepada yang memerdekakan ini. Nah, itu namanya perwalian, tapi zaman sekarang mungkin tidak ada atau belum ada atau sedikit, sehingga saya kira tidak perlu dibahas secara mendetail. Nantilah menunggu kalau nanti ada budak ya. Ya baik, penghalang warisan ada tiga. Apa itu? Perbudakan tadi. Jadi kalau dia dia sudah menjadi budak, maka dia tidak bisa mewarisi sama keluarganya, diambil oleh tuannya. Karena budak itu dirinya dan hartanya milik tuannya, itu perbudakan Pak ya, dirinya dan hartanya milik tuannya. Yang kedua, membunuh tanpa dasar itu bisa menyebabkan orang terhalang dari warisan. Ya, seorang anak membunuh bapaknya, umpamanya. Maka anak ini tidak mendapatkan warisan kalau membunuhnya demi mencapai warisan dari bapaknya. Yang ketiga, perbedaan agama. Orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. Makanya kalau kemarin ada ibu-ibu ya, ibu-ibu ini menikah dengan orang Belanda. Mungkin zaman Belanda dulu ya, menikah dengan orang Belanda, ya kemudian punya anak, ya anaknya itu ibu ini, ya ibu ini akhirnya ya dia punya bapaknya itu non Muslim, kemudian akhir-akhir ini masuk Islam, ya ketika masuk Islam anak-anak yang di Belanda nuntut,
Gimana itu? Kita juga kepengen warisan. Kita katakan anak-anak yang di Belanda tidak dapat harta daripada bapaknya yang baru saja masuk Islam ini. Semua hartanya milik anaknya yang Islam yang tinggalnya di Jakarta sini. Ya. Begitu juga kalau anaknya kafir, maka tidak mendapatkan warisan dari bapaknya yang muslim. Jadi la yarisul muslim al kafir walal kafir al muslim, tidak boleh seorang muslim itu mewarisi orang kafir dan orang kafir itu tidak boleh mewarisi orang Islam. Ini penting Bu, masalah agama itu penting. Lah sekarang kolom agama tidak dihapus, nanti enggak dapat warisan tuh Pak. Enggak dapat warisan. Gimana Pak, so, enggak ada agama kamu apa, enggak ada dalam KTP. Udah enggak dapat warisan. Yang dapat warisan itu yang ada KTP Islamnya. Penting Bu KTP itu Bu ya, sebagai identitas agama. Maka harus ada kolom agama kalau ingin mendapatkan warisan. Penting itu, anaknya yang satu kafir, yang satu muslim, KTP-nya beda, enggak dapat warisan. Enggak dapat warisan. Itu hukum Islam, tidak boleh dirubah-rubah oleh siapapun juga. Kata presiden, enggak boleh. Ya, bahwa warisan itu hanya kepada orang Islam. Orang kafir tidak mewarisi orang Islam dan orang Islam tidak mewarisi orang kafir. Itu jelas. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini ada catatan dikit, ada catatan dikit. Barangkali perlu oleh sebagian dari jamaah, jika suami ya sakit parah, ya sakit parah, dalam keadaan sakit parah itu atau sakaratul maut itu dia menceraikan istrinya, dan ini terjadi. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya bahwa kalau niat menceraikan istrinya ini supaya nggak dapat warisan, maka tetap saja istrinya dapat warisan karena dia ingin merugikan istrinya ini. Ya. Jadi tetap dia dapat warisan karena niatnya buruk, ya, niatnya jahat kepada istrinya. Kalau menceraikannya sebelum sakit, nah itu enggak dapat warisan. Ya. Tapi kalau ceraikannya mau mati, sudah mau mati, tinggal 2 menit lagi mati, dia menceraikan istrinya, itu warisannya tetap didapat. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah, nah sekarang saya kepengen sedikit agak mendetail Bu, ini yang suka dipermasalahkan oleh Bapak dan Ibu. Ya. Yaitu masalah apa namanya? Perbedaan antara warisan, hibah dan wasiat. Kelihatan ya? Baik. Warisan itu apa? Warisan itu adalah ya sebentar. Warisan itu adalah harta ya yang dibagikan setelah wafat. Itu satu. Yang terima siapa? Yang terima adalah ahli waris. Kapan besarnya apa? Besarnya ditetapkan dengan ilmu faraid yang kita pelajari ini. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Ada istilah kedua namanya hibah. Pemberian hadiah, ya sama ya, hibah pemberian hadiah itu pemberiannya dilakukan sebelum meninggal dunia, pembagiannya dilakukan sebelum meninggal dunia. Jadi ibu kalau menghibahkan anak, menghibahkan barang kepada anak, maka harus pindah hak milik detik itu juga. Tidak boleh kemudian anak-anak, daripada nanti anak-anak tengkar ketika bapak mati, mendingan sekarang saya bagi sekarang aja warisannya. Ya, anak yang paling besar dapat tanah di Jakapermai. Ya, anak yang pertengahan dapat mobil. Ya, anak yang paling akhir dapat tanah yang ada di Bekasi atau di ya di Bekasi mamanya. Ya. Itu enggak boleh, Bu. Wah dia belum meninggal dunia kok sudah bagi warisan. Yang benar apa Bu? Yang benar itu namanya hibah. Kan biasanya kalau di masyarakat kita kan, ini warisan saya bagi sebelum mati, supaya nanti setelah mati itu gak usah ribut. Itu gak benar itu, gak boleh. Wah dia belum mati kok ngatakan warisan. Warisan itu
kalau sudah mati. Jadi yang benar apa itu? Hibah. Jadi begini kalimatnya, anak-anak dan istriku, ya saya ini alhamdulillah belum mati. Iya, alhamdulillah kan. Makanya nanti daripada nanti tengkar setelah saya mati, sekarang saya hibahkan, loh, saya hibahkan sebagian harta saya, jangan semuanya. Karena baju yang dipakai itu kan jangan dibagi juga. Itu kan harta juga kan, makanya paling tepat sebagian harta saya. Artinya bajunya jangan dibagi dulu, celananya jangan dibagi dulu, kamarnya jangan dibagi dulu, makanya gitu kan. Yang dia pakai, yang dia perlukan jangan dibagi. Dan disisakan berapa uang? Ya untuk makan dia tentunya. Saya hibahkan sebagian harta saya kepada anakku. Yang paling besar saya beri kamu sebidang tanah, ya 300 meter persegi umpamanya. Anak kedua saya berikan, saya hibahkan mobil. Yang ketiga saya hibahkan ruko. Istriku saya hibahkan umpamanya rumah kos-kosan umpamanya. Maka detik itu juga kepemilikannya pindah, segera diurus, ganti nama, ganti nama, ganti sertifikat, dipecah. Kalau ada rumahnya dibagi dua, dipecah, kemudian diberi nama masing-masing, ganti nama ke notaris. Detik itu juga, jangan nunggu matinya. Kalau nunggu matinya itu namanya wasiat. Nah, maka di sini kalau hibah pemberiannya sebelum wafat, penerimanya siapa saja termasuk ahli waris dapat, orang lain dapat juga. Besarnya terserah, enggak ditentukan. Hukumnya sunnah memberikan kepada anak dan istri serta orang lain itu sunnah. Lah kalau penerimaannya setelah wafat, akadnya sebelum meninggal dunia namanya wasiat, namanya anak-anak saya ini sepertinya sudah mau mati, ya, sudah melihat malaikat di atas. Karena para ulama akidah menjelaskan orang yang mau mati itu jadi melihat malaikat, ya, menunggu dia. Oleh karena itu para anak-anakku, maka saya bagikan harta ini dan nanti ya ngambilnya setelah saya mati, itu namanya wasiat, bukan hibah. Nah kalau wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Kemudian ada orang datang kepada saya, ya itu bersaudara, enam bersaudara begitu, ya itu tengkar tentang warisan itu banyak banget, Pak. Yang mengatakan gimana, katanya ini punya tanah banyak, Pak, tanah luas, kemudian tanah ini katanya, kata adik saya, itu diwasiatkan kepada dia, kan salah kaprah kan. Adiknya mengklaim bahwa tanah itu diwasiatkan bapaknya yang mati kepada dia saja. Itu salah kaprah pertama. Dia wasiat, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Yang kedua, kalau wasiat itu harus ada saksinya. Saksinya siapa? Enggak ada saksinya, enggak jalan. Untuk hari ini enggak bisa, enggak ada saksi. Karena kemarin juga ada kasus ibu-ibu dari Bandung, itu punya suami, suaminya itu menikahnya umur sudah tua. Kamu sudah saya ceritakan sebagian di sini, umur 60 tahun, dia seorang profesor, dokter, ya. Punya harta banyak tapi belum kawin sampai umur 60 tahun. 60 tahun profesor belum kawin. Hartanya banyak, saudaranya banyak. Tiba-tiba dia menikah dengan seorang janda. Wah, ribut saudaranya. Kenapa ribut? Karena sebagian hartanya pasti mengalir ke istrinya ini. Apalagi istrinya mengatakan, saya dapat wasiat dari suami bahwa rumahnya ini diwasiatkan kepada saya. Tambah salah kaprah. Ya, saudaranya nuntut. Oh, suami wasiat sama istri. Kata dia mengatakan dihibahkan kepada saya. Loh, hibahnya mana buktinya? Ini kan bermasalah. Sampai sekarang belum selesai, masih disidang terus, belum selesai.
Ini gara-gara tidak punya ilmu, Pak. Ya. Jadi wasiat itu hanya kepada selain ahli waris, kepada anak yatim, kepada mungkin jauh ya, kerabat jauh, kayak keponakan, ya kayak siapalah yang nggak dapat warisan itu boleh diwasiatkan. Soalnya keponakan itu tertutup ya oleh saudara-saudaranya, oleh anak dan orang tuanya. Jadi atau kerabat jauh, ya siapa itu saudara sepupu barangkali atau dan lain-lainnya, ya itu boleh dapat wasiat selama dia tidak dapat warisan. Satu lagi yang sering ditanyakan adalah bagaimana anak yang dihasilkan dari perzinaan. Ya, juga ada yang datang kepada saya di satu masjid, Ustaz, saya terus terang aja, saya dulu selingkuh. Dia terus terang, makanya ngomongnya ya menyendiri gitu, pelan-pelan. Saya dulu selingkuh, Ustaz. Kemudian pacar saya hamil. Ketika hamil itu kemudian kita menikah. Itu dalam pembahasan pernikahan sudah kita sampaikan bahwa madhab Syafi'i sama madhab Imam Abu Hanifah membolehkan menikahi perempuan yang hamil, yang dihamilin. Madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad itu haram sampai perempuan itu melahirkan. Ini masalah khilafiyah. Tapi yang di Indonesia yang dipakai adalah madhab Syafi'i bahwa dibolehkan bagi yang menghamil untuk menikahinya untuk menyelamatkan anak ini. Lah ketika menikah kan dia punya anaknya lahir, kemudian punya anak lagi. Kan bingung ini gimana, Ustaz? Ini kan bukan anak secara syar'i karena hasil perzinaan. Nanti kalau saudara-saudaranya itu kan anak asli, anak beneran ya. Itu dibagi warisan dia enggak dapat bagaimana? Kasihanlah, paling besar, anak yang paling disayang tapi enggak dapat warisan. Mentalnya akan jatuh nanti. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah berikan dia wasiat. Wasiat kalau bisa hampir sama dengan jatah saudara-saudaranya yang lain. Tetapi wasiat itu paling banyak adalah 1/3. Jadi wasiat boleh kepada anak hasil zina. Kalau dia sudah taubat, maka boleh diberikan kepada anak hasil zina maksimal 1/3 dan tidak boleh kepada ahli waris. Tidak boleh kepada ahli waris. Baik, saya kira selesai Bu ya, bedakan antara ahli warisan, hibah dan wasiat. Maka Bapak dan Ibu kalau nanti takut anaknya tengkar, kumpulkan saja anak-anak itu dan bagikan harta hibah. Jangan wasiat, jangan warisan, hibah. Hibah itu bagaimana pembagiannya terserah, yang penting adil. Adil itu bagaimana? Relatif. Ada yang mengatakan adil itu sama, dibagi persis, itu namanya adil. Ada yang mengatakan adil itu tergantung kepada kebutuhan. Ibu punya anak berapa, Bu? Punya anak 3, Ustaz. Yang satu masih bayi, umur 2 bulan. Yang satu sekolah SD, yang satu sudah kuliah. Bagaimana ibu ketika beli baju lebaran adil? Diberikan ukuran yang sama. Jadi yang bayi ini diberi ukuran anak yang sudah kuliah. Yang anak SD diberikan juga baju besarnya sama yang kuliah. Itu adil yang tidak benar, itu enggak adil. Walaupun sama, jadi adil itu tidak harus sama, sesuai dengan kebutuhan. Maka kalau ibu punya anak yang satu kecil, yang satu besar, yang satu sudah punya anak, membagi uangnya bagaimana? Kan tergantung kebutuhan. Itu pendapat kedua. Jadi adil itu tergantung kepada kebutuhan ya, anak masing-masing. Ada yang mengatakan supaya kita tidak ribut, bagikan hibah itu sesuai dengan jatah warisan. Jadi menyerupai jatah warisan, namanya anak laki-laki kamu dapat ya 2 bagian, wahai anak perempuan kamu dapat 1 bagian, tapi hibah ini hibah, bukan warisan, tapi menyerupai pembagian warisan supaya lebih sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu pendapat ketiga. Terus tergantung sekarang ibu dan bapak mau milih dibagi rata. Dilihat Pak, kalau anaknya kembar semuanya SD, TK, SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan gitu. Kan tiap tahun ada yang lahir. Ya, kayak gitu itu
sama lah. Ya. Tapi kalau anak yang satu masih bayi, yang satu sudah punya anak atau sudah kuliah, maka adil adalah tergantung kepada kebutuhan. Ya, boleh juga menggunakan adil dalam kategori ilmu waris, yaitu pembagian warisan. Tiga pendapat, silakan memilih salah satunya tergantung kepada kondisi anaknya masing-masing. Baik Ibu, saya kira itu selesai. Itu semuanya sebelum mati. Kita belum masuk kepada warisan ya. Lah setelah mati Ibu-ibu sekalian, maka di sana ada namanya harta warisan. Harta warisan dibagi dua Bu. Pertama adalah warisan dengan fardu. Fardu pakai dot. Fardu yaitu seorang mendapatkan jatah tertentu seperti seperempat, setengah, sepertiga, seperdelapan, ya dua per tiga, nanti kita terangkan. Adapun taksib, taksib itu asoban itu terangkan, yaitu seorang ahli waris yang mendapatkan jatah tidak terbatas. Kayak anak laki-laki itu rata, anak laki-laki itu taksib asoba, jatahnya enggak jelas. Anak laki-laki itu jatahnya enggak jelas, dia nunggu sisanya, Pak. Nunggu sisa. Lah sisanya itu banyak biasanya. Sisanya itu banyak, cuma kadang-kadang dikit juga. Ya, cuma kebanyakan sisanya banyak, itu asobah, namanya asobah. Tidak jelas jatahnya berapa, yang jelas dia dapat sisa, gitu aja. Itu namanya asobah, nanti kita terangkan macam-macam asobah. Lah, bagian dalam Al-Quran sudah saya sebutkan tadi, dalam surat An-Nisa ayat 11-12 sama ayat terakhir, itu kalau kita kesimpulkan ada 6 jatahnya. Mudahnya begini. Nah ini mudah. Setengah itu jatahnya suami, anak perempuan dan saudara perempuan. Ada 3 yang dapat setengah Bu ya. Sepertiga itu untuk ibu, saudara laki-laki atau perempuan seibu. Surat An-Nisa ayat 12 yang tadi saya bacakan. Ya. Kalau suami dapat setengah, surat An-Nisa ayat 12. Ya, anak perempuan dapat setengah, surat An-Nisa ayat 11. Sudah saya bacakan semuanya ayatnya. Seperempat itu jatahnya suami atau istri. Itu saja, saya kira bisa dihafal. Seperempat pokoknya itu untuk suami atau istri. Nanti terangkan kapan suami dapat seperempat, istri dapat seperempat kapan. Seperenam itu untuk bapak, ibu, kakek, nenek, sebangsa cucu, kakek. Jadi yang berhubungan, tidak berhubungan dengan mayit secara langsung. Kalau mayit kan ada bapak, ada bapak, kemudian ada kakek, ada nenek, kemudian ada cucu. Itu bagiannya seperenam. Ya. Dirutkan aja Pak, setengah, yang paling besar dulu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, kan mudah menghitungnya kan, 2, 3, 4, 6, 5 nya enggak ada, kan gitu aja, supaya ibu enggak bingung. Kemudian 1/8 istri saja, ibu harus hafal, tidak boleh lupa, dicatat di mana-mana, bagian saya 1/8, udah dipegang itu. Nanti masih nanya lagi bagian saya seberapa. 1/8, maksudnya enggak hafal, 1/8 saja Bu. Kan ibu rata-rata punya anak kan. Ya, kalau enggak punya anak ya itu 1/4. Ya. Tapi biasanya 1/8 karena rata punya anak. Yang terakhir 2/3 itu anak perempuan jika lebih dari 2 atau 2 ke atas dan saudara perempuan sekandung. Ini saudara perempuan, kalau saya sebut saudara perempuan berarti saudara perempuan sekandung Bu ya, karena di sana ada saudara perempuan sekandung, sebapak dan seibu. Saudara perempuan sekandung dan sebapak itu biasanya satu, saudara perempuan seibu beda sendiri yang jatahnya 1/6 tadi dan 1/3 tadi. Baik Bu, cuma itu Bu, warisan kan mudah kan. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan. Tinggal ngitung aja, 5 sama 7-nya dihilangkan. 2, 3, 4, 6, 8. Udah selesai. Tambah lagi 1, 2,
per tiga selesai. Berarti kita sudah hafal jatah warisan. Apalagi itu aja. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang saya buat ini yang dapat warisan, Bu, ini, Bu. Maaf, mungkin saya belikan yang lebih baik di sini. Jadi jatahnya itu cuma 6. Tolong dihafal, itu mudah. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga. Itu dalam Al-Quran. Ya, baik. Kita lihat denahnya. Ini ahli waris laki-laki ada 15. Ahli waris laki-laki ada 15. Anak laki-laki, ya, kelihatan ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nanti saya jelaskan lagi ada denah lagi. Ini sedikit-sedikit Bu kita keluarkan. 15. Lihat mayit, itu mayit Bu ya. Kelihatan Bu ya. Mayit punya anak, itu nomor 1 pasti dapat. Laki-laki itu, kita ngitung laki-laki dulu Bu ya, Pak. Ya Ibu sabar, ini laki-laki dulu. 1 anak laki-laki itu pasti dapat. 2 apa? Cucu. Belum tentu dapat. Karena kalau ada anak laki-laki, cucunya enggak dapat. Ya. Tapi kalau anak laki-laki enggak ada, cucu dapat. Terus apa? Ke atas, Bu. Saat bapak. Bapak pasti dapat. Pasti dapat. Kemudian ke atas lagi, siapa namanya? Kakek. Ke samping itu saudara. Maaf, enggak usah pijit. Saudara sekandung. Maaf. Ini saudara sekandung. Saudara sebapak, saudara seibu, anak saudara kandung, anak saudara sebapak nomor 9, ya kan? Kemudian ya cepat. Ya ini saya ulangi. Jadi ini, maaf sambil ini perhatikan ini apa namanya ini apa ya? Panah ini anak panah, ini mayit, anak laki-laki, cucu 2, bapak, kakek, ya 4. Terus itu kemana? Ke samping, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, baru anaknya saudara sekandung, anak saudara sebapak, anak saudara seibu enggak masuk, ya. Kemudian di sini saudara bapak namanya apa? Paman. Jadi paman sekandung, paman sebapak, anak paman sebapak itu dapat warisan. Kalau tidak tertutup oleh saudara, oleh anak dan bapak. Kemudian yang ke kiri itu suami. Kemudian yang ke 15 ini yang memerdekakan budak namanya maulai itu laki-laki yang memerdekakan budak. Kira-kira bapak hafal ya, bisa digambar pak ya, maksudnya dibayangkan. Jadi orang mati itu ke bawah 2, ke atas 2, sudah 4, oke? Ke bawah 2, ke atas 2 gitu kan? Kemudian ke samping ada 5, ya saudara-saudara-saudara, anak saudara, ke samping atas ada 4, ya. Kemudian baru ke kiri itu suami dan yang merdekakan budak. Saya kira hafal, insya Allah ya. Caranya menghafal begitu, ya biar mudah. Hadirin rahimakumullah, kita lihat di sini. Ini sama, cuman yang kita beri warna kuning itu pasti dapat. Itu warnanya kan beda, Bu. Yang warna kuning agak apa itu merah ya, agak merah tebal itu yang pasti dapat, yang pasti dapat. Kalau semuanya ada, yang dapat cuma yang ada merahnya itu. Nah, berarti yang dapat cuma 3, Bu, anak, bapak sama suami, yang lainnya gigit jari. Salam gigit jari. Itu
Jadi yang lain enggak dapat, yang dapat cuma anak, bapak, suami, cucu enggak dapat, kakek enggak dapat, saudara enggak dapat. Udah cukup, Pak? Saya lanjutkan ke ibu-ibu udah enggak sabar. Kalau bapak-bapak muda saya, warisannya itu tinggal nunggu sisanya. Ya. Baik, sekarang perempuan ada berapa? Ada 10. Pertama apa? Anak perempuan. Kedua, lihat Pak, cucu dari anak laki-laki. Jadi yang putih ini adalah, maaf ya, putih ini adalah anak laki-laki saudaranya nomor 1. Tapi meninggal dunia, punya cucu laki-laki, cuma cucu perempuan dalam keadaan ini dapat. Ke atas ibu, ke atas lagi nenek, ya ibu ini punya mayat ini punya bapak ini punya nenek daripada bapak itu dapat. Kemudian baru saudari kandung. Nomor 7 saudari sebapak, nomor 8 saudari seibu. Jadi anak-anak saudara keponakan dari perempuan itu enggak dapat. Ya. Jadi kalau memang gini dalam Islam itu kalau ibu kita kaya dan saudara-saudaranya kaya, maka kalau saudaranya itu meninggal dunia, maka kita enggak dapat gitu. Makanya banyak orang mencari apa? Besan laki-laki yang kaya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya dapat. Gitu. Tapi kalau ya besannya itu miskin, ya dia enggak dapat. Ya. Karena anak laki-laki itu anak ya, cucunya itu dapat, Bu. Cucunya dia itu dapat dari siapa? Dari menantunya. Kan menantunya kaya ini, cucunya dapat. Tapi kalau menantunya perempuan kaya, enggak dapat, Bu. Cucu dari menantu perempuan itu enggak dapat walaupun menantunya itu kaya raya. Ya. Walaupun saudara-saudaranya, maksud saya saudara-saudaranya kaya raya, anak saudara itu enggak dapat. Lihat di sini, Bu, saya ulangi di sini. Jadi nah, ini masih laki-laki tadi. Nah, sambil menghafal, kita percepat. Ya, kita masuk kepada warisan perempuan. Ya. Saya ulangi lagi, jadi anak laki anak perempuan, cucu laki-laki perempuan, kemudian ibu, kemudian nenek dari bapak, kemudian saudari laki-laki, saudari perempuan kandung, saudari perempuan sebapak, kemudian saudari perempuan seibu, kemudian istri, kemudian yang terakhir yang memerdekakan budak walaupun perempuan, 10. Yang enggak ada apa? Kira-kira yang enggak ada apa, Pak? Akan tadi laki-laki 15, kok perempuan 10? Yang hilang siapa? Yang hilang siapa? Pertama bibi. Enggak ada di sini. Bibi sebapak, sekandung, bibi seibu, sebapak enggak ada. Kemudian yang ketiga siapa? Anak bibi. Anak saudara itu enggak ada, anak saudari perempuan enggak dapat. Jadi keponakan dari saudara perempuan, baik keponakan, jadi nanti anak bibi dan anak enggak dapat, bibi dan anak enggak dapat, kemudian anak daripada saudari itu enggak dapat. Jadi cuma ada 10 dikurangi 5, bibi 2, kemudian anak dari saudari ada 2, itu enggak dapat. Ya, jadi ada 5 yang dikurangi. Baik, ini yang merah ini adalah jika ada semuanya maka yang dapat hanya yang merah saja.
yaitu anak perempuan kandung sama cucu perempuan dari anak laki-laki yang mati, kemudian saudari perempuan, kemudian ada ibu yang mendapatkan, ini ada ibu ya, ibu mendapatkan, kemudian istri mendapatkan. Jadi kalau hidup semuanya yang dapat cuma 1, 2, 3, 4 saja. Yang hijau enggak dapat, Bu ya. Yang hijau enggak dapat. Sudah, Bu? Baik. Kita lanjutkan. Waktunya masih ada, kita lanjutkan. Pada bagan, tar ini dulu kita lihat. Ini ahli waris perempuan, Bu ya. Asobah, nanti kita lihat. Kita lihat bagannya nih dulu. Ini penting, Bu. Bagan ini Ibu bisa lihat untuk mempermudah. Ini mayit. Ya. Ini untuk perempuan ya. Kalau laki-laki, laki-laki itu enggak perlu dibahas karena yang laki-laki yang dapat siapa aja, Bu? Hanya suami dan orang tua, yang lainnya itu enggak dapat jatah tertentu. Kita lihat di sini, si mayit, ini yang merah mayit, kalau punya saudara, punya anak perempuan, perempuan itu punya jatah setengah, punya jatah 2/3. Kapan dapat jatah setengah? Sudah saya bacakan dalam surat An-Nisa, kalau dia sendirian, ini anak perempuan ya, dapat 2/3 kalau dua anak lebih. Kalau dua anak lebih dia dapat 2/3. Kalau ada saudara laki-lakinya namanya asobah. Jadi anak perempuan itu jatahnya 3. Ini yang punya anak perempuan dihafal nih. Kalau dia 1, jadi supaya mudah anaknya berapa dulu? Masing-masing mikir anaknya dulu lah, enggak usah mikir anak orang lain. Ini bingung, mikirannya sendiri aja bingung. Anak, kalau anaknya 1 langsung dipotong setengah dia dapat. Ini anak 1 enggak ada saudaranya ya. Kalau duanya, anaknya 2, 2/3. Kalau ada saudaranya ini ya Pak. Kalau bapak punya anak perempuan dan anak laki-laki, maka jatahnya 2/1. Jadi semua warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki, anak perempuannya dapat 2, perempuannya dapat 1. Udah, anak selesai Pak ya. Ini saya cepatkan karena mau latihan nanti. Habis itu siapa setelah anak? Suami istri. Ini saya bahas. Istri itu dapat 1/4 kalau enggak punya anak. Jadi ibu mengapa 2 saja, Bu? Ibu sebagai istri atau sebagai ibu? Kalau sebagai istri ngapainnya cuma 2, 1/4 atau 1/8. Tinggal lihat punya anak, kalau punya anak apanya cuma 1 aja 1/8. Jadi masing-masing lihat dirinya sendiri. Kalau ibu sebagai ibu, nanti ke atas ini. Kalau ibu itu sebagai ibu punya anak yang mau mati mamanya, itu segera menghitung 1/3 jika anaknya tidak punya anak, nanti nggak punya cucu ibu, mungkin tidak punya cucu kandung gitu. Jadi kalau ibu ya, anak ibu tidak punya anak itu jatahnya 1/3. Kalau anak ibu punya anak, artinya ibu punya cucu, maka jatah ibu 1/6. Nah, itu di awal. Jadi istri ini ibu dulu 1/4 atau 1/8 atau 1/6 1/3. Jadi ibu mengapa 3 aja? 1/4, 1/8, 1/3 atau 1/6. Nah, itu jatah perempuan. Kecuali ibu sebagai anak. Nah, ini harus ngapa lagi sebagai anak? Jadi tinggal ibu itu sebagai istri atau sebagai ibu atau sebagai anak. Kalau anak menghafalnya 3/1, 2/3 atau asobah. Ya, baik. Suami. Ini kan bandingannya Bu, lihat Bu. Kan setengahnya kan, laki-laki setengah, perempuan setengah. Suami kalau enggak punya anak, istrinya enggak punya anak, maka dia dapat 1/2. Maksudnya istri enggak punya anak begini loh, Bu. Kalau seorang suami ya, punya anak dia, punya anak
Tapi ketika menikah dengan istri janda, jandanya tidak punya anak, maksudnya begitu. Jadi enggak punya anak itu, kalau istrinya enggak punya anak, janda ini enggak punya anak, maka dia dapat setengah dari harta istrinya. Anaknya enggak dapat apa-apa, oh dia anak dari anak dia, bukan anak dari istrinya ini. Bisa dipahami ya? Jadi setengah ini jika istri tidak punya anak, seperempat jika istrinya punya anak, baik anak dari dia ataupun anak dari orang lain. Ataupun anak dari orang lain. Itu umpamanya suami menikah dengan seorang laki-laki, menikah dengan janda. Janda itu punya anak banyak umpamanya. Maka dia cuma dapat seperempat. Jadi kita lihatnya si mayitnya, Pak ya. Jadi kalau si mayitnya itu punya anak, maka seperempat. Baik, selesai kita masuk kepada ini yang susah itu di sini, cucu coba. Saya lihat cucu. Lihat, Bu. Ini cucu dengan anak perempuan, cucu perempuan ya. Jadi gini, warisan itu perlu ini pula, cucu perempuan dengan anak perempuan jatahnya hampir sama. Lihat nih. Kalau dia sendiri itu cuma setengah. Kalau dia dua atau lebih dapat 2/3, sama kan? Sama. Kita bandingkan dengan saudara kandung, sama. Saudara kandung itu setengah, 2/3, sama. Saudara sebapak setengah kalau sendiri, kalau banyak 2/3. Jadi kesamaannya apa, Bu? Ada kesamaan 4 orang. Pertama, anak kandung. Kedua, cucu dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketiga, saudari perempuan kandung dan saudari perempuan sebapak. Jatahnya hampir sama, kalau sendiri setengah, kalau lebih dari 2/3. Baik, bedanya apa sekarang? Bedanya, kita lihat. Kalau yang persis itu, yang persis banget, anak perempuan dengan saudara kandung persis plek. Setengah kalau sendiri, kemudian 2/3 kalau lebih dari 2, dan mendapatkan asobah kalau bersama dengan laki-laki selevel dia. Jadi kalau ini ada saudara laki-laki, maka dapat setengah daripada jatah laki-laki. Begitu juga kalau ini ada saudara laki-laki, belum saya tulis, ini ada saudara laki-laki, maka dia akan mendapat asobah karena ada saudara laki-laki itu. Sama persis plak. Makanya anak saudara perempuan itu pengganti daripada anak perempuannya tidak ada. Tapi kalau anak perempuannya ada, maka saudara kandungnya ini kadang dapat, kadang tidak dapat. Kita lihat nantinya. Baik. Saudara sebapak jatahnya persis dengan cucu dari anak laki-laki. Kita lihat bunyi setengah, setengah, seperenam, seperenam, 2/3, 2/3. Itu Bu ya. Baik, sekarang saudara seibu tadi An-Nisa ayat 12. Jadi saya sampaikan ayatnya. Persaudara itu ada dua dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 12. Kalau saudara kandung, surat An-Nisa ayat 176. Yang terakhir tadi, ini saudara sebapak dan sekandung. Lihat, saudara laki-laki dan perempuan seibu itu kalau dua orang lebih 1/3, kalau sendiri 1/6. Ya, mudah-mudahan ibu gak bingung. Ini apa? Ya, karena waktunya 1,5 jam, Bu. Saya percepat ya, waktunya 1,5 jam. Baik, enggak apa-apa bingung sebentar. Bingung untuk paham insyaallah. Sekarang saya buka latihan. Bentar. Ini asobah. Saya akan bicara asobah dikit aja, karena ini penting. Kalau ini enggak paham, Bu, wah kacau. Ini asobah ini penting. Secara singkat, nanti baru latihan. Asobah, asobatun pakai ain. Apa asobah itu? Asobah adalah dalam bahasa Arab berarti kerabat seorang dari pihak bapak. Lihat nih, ya. Pokoknya masalah apa saja itu dari pihak bapak, dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan tuh bukan tidak dianggap, tapi itu nanti akan ngikutin dari pihak laki-laki suaminya. Baik.
disebut asobah karena melindungi. Makanya dalam bahasa Arab itu apa namanya, Pak? Sorban itu dalam bahasa namanya sorban itu asobah. Bisa juga asobah karena melindungin. Ya. Ada artinya yang artikan seperti usbah. Usbah itu kelompok. Ya, seperti apa namanya firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 14. Anak-anak Yusuf ketika ditanya, "Loh, kenapa kamu membawa Yusuf main-main? Kalau nanti dimakan serigala bagaimana?" Mereka menjawab, "Qalu la in akalahu dzibu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun." Mereka berkata, "Wahai Bapak, jika dia nanti main-main dengan kami dimakan serigala, sedang kami adalah golongan anak beranak nih, satu anak itu saudaranya 12 orang. Kalau Yusuf sampai dimakan serigala, maka sungguh kami rugi menjadi saudara-saudaranya karena kami ada kelompok yang banyak itu 11 orang atau 10 orang waktu itu." Ya. Jadi usbah itu golongan yang kuat. Asobah itu sesuatu yang kuat karena melindungi. Maka asobah itu dari laki-laki. Ya. Baik, kita lihat. Kalau asobah menurut ahli waris apa? Tadi secara bahasa ya. Asobah itu adalah ahli waris yang tidak disebut jumlah bagiannya di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tegas. Jadi anak laki-laki itu enggak punya jatah yang tegas. Paman tidak punya jatah yang tegas. Saudara laki-laki tidak punya jatah yang tegas. Atau ada yang mengatakan orang yang akan menguasai seluruh harta, ya, jika dia menjadi ahli waris tunggal. Namanya bapak gak punya anak, ibu gak punya anak, kecuali anak laki-laki, sudah semua uang lari kepada anak laki-laki, mereka ambil semuanya. Berbeda dengan perempuan, kalau ibu punya anak satu perempuan cuma dapat setengah saja, setengah lagi diberikan kepada orang lain. Atau pengertian ketiga supaya lebih jelas, orang yang menerima seluruh sisa harta warisan setelah dibagi jatahnya masing-masing. Jadi dia menunggu sisanya, menunggu sisa dari pembagian warisan. Ya. Itu pengertian asobah menurut ahli waris ya. Baik, kita teruskan Bu ya, pelan-pelan. Macam-macam asobah. Asobah itu ada tiga. Maaf, sebelumnya asobah itu ada dibagi dua, namanya asobah sababiyah, asobah sababiyah dan asobah saya plus di sini nanti ada saya berikan denahnya. Maaf, ada denah. Jadi ada asobah sababiyah, asobah karena sebab, ada asobah nasabiyah karena nasab. Ya, karena sebab itu karena tadi memerdekakan budak. Kalau nasabiyah karena nasab, karena warisan tadi kan karena nasab, karena perkawinan dan karena sebab nih Bu ya. Asobah ini dibagi menjadi berapa Bu? Menjadi dua. Asobah bin nasab dan asobah bis sabab. Ini lama. Asobah bin nasab, asobah saya kecilkan supaya. Nah, ini Bu. Asobah bis sabab karena sebab, yaitu memerdekakan budak. Asobah bin, yang penting itu kita ini bin nasab, karena enggak ada budak, kita pakai bin nasab karena nasab. Nasab itu karena ada hubungan darah. Asobah bin nasab ada tiga. Ini denahnya dulu Bu, yang ini pengertiannya saya berikan. Ada tiga. Asobah bin nasab itu ada tiga, apa saja? Bin nafsi, bil ghairi, ma'al ghairi, dihafal Bu. Apa Bu? Bin nafsi, bil ghairi, ma'al ghairi. Bin nafsi itu nafsi,
dia sendiri, itu asbab binafsi itu sendiri. Kalau bil ghairi bersama orang lain, yang lain jenis. Kalau ma'al ghairi bersama orang lain yang sejenis. Bisa dibedakan Bapak dan Ibu? Contohnya, asbab binafsi itu contohnya anak saudara, anak laki-laki saudara kandung. Udah, itu asbab binafsi laki-laki, pasti laki-laki. Asbab bil ghairi, asbab bil ghairi itu anak laki-laki ketemu dengan anak perempuan, cucu perempuan ketemu dengan cucu laki-laki, saudara perempuan kandung ketemu dengan saudara perempuan laki-laki atau kandung, saudara perempuan saya ketemu dengan saudara. Jadi laki-laki perempuan yang selevel. Itu namanya asobah apa, Bu? Bil ghairi, lain jenis tapi selevel, anak sama anak, laki-laki perempuan, saudara sama saudara, perempuan dan laki-laki, begitu terus. Itu namanya asobah bil ghairi. Yang ketiga namanya asobah ma'al ghairi, itu ada dua, saudara perempuan ya, seayah bersama anak perempuan. Kalau asbab ma'al ghairi itu apa? Perempuan dengan perempuan yang levelnya berbeda, yang level atas mengangkat yang level bawah. Saudara perempuan seayah bersama anak perempuan, anak perempuannya mengangkat saudara perempuan seayah. Cucu perempuan dari anak laki-laki mengangkat saudara perempuan sekandung atau laki-laki. Saya ulangi, harus ulangi terus. Asobah binafsi itu laki-laki ya, anak dan saudara laki-laki. Bilogairi ada empat. Kalau bilogairi ada empat, anak, cucu, saudara perempuan, saudara kandung yang bergandengan dengan laki-laki yang sebaya dengan dia. Mahalogairi itu saudara perempuan bersama perempuan yang lain. Baik, supaya lebih paham, supaya lebih paham, mohon maaf, saya harus membuka pengertian yang sesungguhnya. Asobah sababiyah adalah asobah yang disebabkan karena memerdekakan budak. Ya, untuk ngulangi saja ya. Asobah nasabiyah karena nasabnya, karena sebab nasab, karena nasab. Ini dibagi menjadi tiga, namanya asobah binafsi. Apa asobah binafsi itu? Laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampuri kaum wanita. Contohnya dari empat arah, Bu, arah anak. Jadi anak, cucu, 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 cicit, cicit, cucu, cucu. Nah, itu ke bawah. Ya. Dari arah bapak, bapak, kakek, buyut, biyit, buyut, buyut, buyut ke atas. Ya. Dari arah saudara. Ya, saudara laki-laki, saudara saudara kandung, saudara seayah, baru saudara-saudara yang lainnya. Jadi dari arah bawah, dari arah atas, dari arah samping, kayak tadi begitu. Yang ketiga dari arah paman. Kan tadi sudah kita gambarkan, bawah, atas, samping anak, samping bapak, paman. Itu semuanya asobah yang saya sebut 15 tadi. Itu hampir semuanya, tidak semuanya, sebagian besar adalah asobah. Yang 15 tadi Pak ya. Anak, apa tadi? Bapak, paman selain suami ya. Jadi ayah, bapak, paman, saudara ke sana. Ya. Dari arah paman ya. Jadi ada apa? Ada tiga arah Pak. Arah ada empat arah. Arah anak, arah bapak, arah saudara, arah paman. Lah kalau semuanya ada bagaimana? Kalau semuanya ada ini urutannya. Kalau semuanya ada, maka yang didahulukan adalah anak, baru bapak, baru saudara, baru paman. Anak dulu, baru bapak, baru saudara, baru paman. Makanya dalam wali nikah pun kadang-kadang ada yang mengatakan urutannya bapak, anak, saudara, dan paman begitu. Ada yang mengatakan anak dulu, baru paman, baru bapak, baru saudara dari paman. Dengan pernikahan hampir sama. Baik. Kalau sama-sama ada anak,
maka yang didahulukan adalah anak kandung baru cucu laki-laki. Ya gitu. Kalau sama-sama ada saudara saudara, maka yang didahulukan saudara kandung baru saudara seayah. Itu cara mengambil mana yang lebih kuat. Ini saya sampaikan cara cepat ya, karena ini teori. Nah, asobabil ghairi gini Pak. Anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama saudara laki-laki, saudara perempuan bersama saudara laki-laki, saudara perempuan saya sama dengan saudara laki-laki saya. Ini dalilnya apa, Bu? Asobah ini dalilnya surat An-Nisa ayat 12. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. An-Nisa 11. Ya, baik. Dipercepat. Asobah ma'al ghair tadi saya sebutkan, ini khusus perempuan semuanya, saudara perempuan sekandung dengan anak perempuan, saudara perempuan sekandung dan saya sama cucu perempuan. Baik Ibu, supaya lebih enak saya langsung kepada latihan sekarang. Ya, waktunya masih setengah jam, nanti belum tanya jawab. Baik. Saya percepat latihan ini. Lihat Bu, langsung ada jawabannya, Ibu enggak usah pusing. Langsung saya jawab. Cuma maksudnya biar ngerti masalahnya. Sekarang kita ingin menghitung anak perempuan. Suami meninggal mempunyai harta 240 juta. Anggap saja gitu. Ini yang saya beri merah ini berarti jatah anak perempuan, maksudnya jatah yang kita bahas. Anak perempuan kalau satu dapat setengah, Bu ya. Setengah dari 240 berapa? 120 juta. Istri karena punya anak, suami punya anak, istri cuma 1/8. Maka dia 30 juta. Bapak dapat 1/6 karena anaknya punya anak. Kita lihat di denah, Bu. Kita lihat di denah sama. Mohon maaf, kita lihat di denah. Ah, ini denahnya di sini. Si mayit punya anak perempuan satu, kan dapat setengah ini. Kemudian punya istri. Istrinya suami punya anak, berarti istrinya 1/8. Bapaknya 1/6. Bapaknya 1/6. Itu hitungannya kayak gitu. Berarti 120 tambah 30 tambah 40, 140 juta loh. Masih sisa. Nah, gimana ini? Masih sisa. Taruh mana sisanya, Bu? Ya, asobah siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Nah, ini tanya dulu. Asobah itu apa, Bu? Saya bilang tadi asobah itu yang ada tiga, bin nafsi, bil ghairi, dan ma'al ghair. Kalau yang laki-laki saja namanya bin nafsi. Kalau yang ma'al ghairi, bil ghairi itu ada laki-laki dan perempuan. Kalau ma'al ghair itu perempuan dengan perempuan, sekarang yang hidup cuma itu aja. Cuma anak, istri, dan bapak. Yang laki-laki di sini siapa? Yang laki-laki siapa? Berarti yang asobah siapa? Bapak. Ya, bapak. Ibu enggak ada, ibunya sudah meninggal dunia. Jadi yang asobah siapa, Bu? Bapak. Jadi bapak itu yang dapat sisanya 50 juta. Jadi 240 dikurangi 190 sama 50 juta. Jadi 190 tambah 50 juta sama 240. Itu, Bu. Jadi sisa berarti yang dapat adalah laki-laki. Jadi enak memang kalau di rumah itu ada laki-laki ya. Baik, itu yang pertama, Bu ya. Jika anak perempuan satu. Sekarang yang tadi yang meninggal suami, sekarang yang meninggal perempuan. Perempuan meninggal mempunyai harta 400 juta. Siapa yang ditinggalkan anak perempuan? Satu. Beri setengah, dapat 200 juta. Siapa lagi yang ada? Suami, dapat berapa? 1/4, bukan setengah. Kenapa ada anak? 1/4 berarti 100 juta. Saudara, sekarang gini, tidak punya bapak. Di sini tidak ada. Ya, anak perempuan ada, enggak punya bapak.
Kan masih sisa ini, masih 1 juta. Masih sisa 1 juta untuk siapa? Cari di situ yang laki-laki siapa? Bapak enggak ada. Anak enggak ada. Cari. Yang paling dekat siapa? Saudara. Ada saudara laki-laki. Maka dapat 100 juta. Kalau ada saudara perempuan berapa, Bu? Nah, di sini mulai bingung. Kalau ada saudara perempuan dapat berapa, Pak? Ada yang bisa jawab? Ini saya tambah. Wah, tiba-tiba saudara perempuannya datang. Saudara perempuan datang. Ini berapa? Berapa, Bu? Pak yang jawab. Ada hadiahnya enggak? Ada permen enggak, Pak? Berapa? Ibu-ibu yang perempuan berapa? Saudara perempuan. Ada yang jawab angkat tangan. Angkat tangan dulu. 50 berapa? 50 juta. Kenapa 50 juta? Uangnya cuma 400 juta. Sudah diambil oleh saudara 100 juta. Gimana? Uangnya cuma 400 juta, Bu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Lah kalau teori mudah, giliran praktek bingung. Maka perlu latihan. Ada yang bisa jawab? Satu aja, baik laki-laki perempuan. Nanti kalau nggak bisa jawab ada pelatihan lagi, Pak Imam. Kalau bisa jawab, silakan, Pak. Baik, dikeraskan dikit, saudara laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa? Berapa? Ditulis, uangnya 400 juta. Ya berapa? Ya sekarang berapa? Sekarang uangnya 400 juta. Laki-laki dapat berapa? 60? 66 juta, anggap saja gitu. Perempuan dapat berapa? 34. Masya Allah. Yang lulus cuma bapak ini. Ini kan gini, Pak, Bu, Pak. Ini kan kalau saudara laki-laki sendiri, dia asobah. Sisanya 100 ini. Sisanya 100. Itu kalau sendiri. Tapi ketika muncul siapa? Saudara, jatahnya dikurangin. Ya, jatahnya dikurangin oleh saudara perempuan. Cara kuranginnya bagaimana? Ingat lagi pelajaran kita bahwa laki-laki itu dapat 2 bagian, istri dapat 1 bagian. Namanya asobah apa ini, Pak? Asobah apa, Pak, namanya, Pak? Asobah bil ghairi. Kita lihat di sini jadwalnya. Asobah bil ghairi ini saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung atau seayah. Ini jatahnya 2:1. Ya, baik, udah ada perkembangan. Ya, baik. Berikutnya suami meninggal mempunyai harta 240 juta. Ini yang ditinggal siapa? Anak perempuan masih muda setengah. Berapa setengah 240? 120. Punya udah saya jawab semua ini. Punya istri. Istrinya dapat berapa? 1/8. Punya saudara laki-laki enggak di sini? Punya saudara laki-laki enggak? Tidak punya. Oleh karena itu, kalau tidak punya, berarti dia punya cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu dapat 1/6. Nah, ini. Kita lihat di sini, Bu, jadwalnya begini. Ini agak susah. Anak perempuan dapat berapa, Bu? 1/2. Tadi yang meninggal siapa? Yang meninggal siapa? Suami. Istri dapat berapa?
8. Enggak, tadi lihat dulu ada siapa tadi. Ada istri, istri dapat 1/8. Terus enggak ada bapak, enggak ada saudara, adanya cucu, cucu ini. Karena saudara laki-lakinya mati, Pak. Saudara laki-lakinya mati, berarti ini dan ini kumpul, perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan, enggak ada laki-lakinya. Ya, kita lihat di sini. Berarti berapa? Lihat, cucu perempuan dapat berapa ini? Ini anak perempuan dapat 1/2, cucunya dapat 1/6 jika bersama anak perempuan yang dapat 1/2, supaya jatahnya 2/3. Ini agak susah dikit, Pak, ya. Jadi cucu perempuan itu hanya melengkapi anak perempuan yang satu. Karena begini, kalau anak perempuan 2 berapa jatahnya? 2/3. Kalau anak perempuan 1? 1/2. Loh, kan 1/2 lebih dikit daripada 2/3. Supaya hartanya 2/3 ditambah berapa? Supaya 2/3 1/2 ditambah berapa? Tambah 1/6, itu diberikan kepada cucunya. Makanya kalau cucu bersama anak, jatahnya hampir sama 2 anak. Cuma anak dapat 1/2, cucu dapat 1/6. Hasilnya sama 2/3. Sesama anak, sama dengan kalau 2 anak. Jadi cucu itu di bawah level anak, maka dapat 1/6. Kita lihat latihannya. Lihat di sini, istri. Oh, ini agak kurang ini ya, agak kurang mungkin kekecilan atau kebesaran itu. Mungkin 20 coba. Ah, ini pas. Baik. Ah, gini. Mana tadi kok sampai sini? Anak berapa ini? Ini lihat, Bu. Anak perempuan 1/2. Cucu perempuan 1/6, ini jumlahnya jadi 2/3. Jadi anak ini kan bertemu dengan cucu ini. 120, ini 120 juta. Kemudian 1/6-nya 40 juta. Istri dapat 1/8, berarti 30 juta. Jumlahnya berapa? 120 ditambah 40 160, masih 190. Mana sisanya? Cari orang laki-laki, ada enggak di situ? Anak laki-laki enggak ada. Bapak enggak ada. Dicari-cari ketemu saudara. Laki-laki enggak ada juga. Dicari-cari lagi ketemu paman. Maka paman ini dapat sisa asobah binafsi. Jadi sisanya itu dicari laki-lakinya. Makanya kalau saudara itu paling seneng kalau saudaranya itu enggak punya anak laki-laki. Benar itu. Makanya saudara, bapak kalau punya saudara yang tidak punya anak laki-laki, siap-siap ngambil warisan. Nunggu sisanya lumayan kan 50 juta. Lebih banyak daripada istrinya. Lebih banyak daripada istrinya. Coba bayangkan. Bapak kalau punya saudara kaya enggak punya anak laki-laki, dekatin. Dipegang dulu istrinya, dipegang dulu. Karena kalau bapak tidak cepat, itu akan diambil oleh istrinya dengan berbagai cara yang haram. Karena jatah istri itu lebih dikit daripada saudara. Lu kok bisa gitu, Ustaz? Lah, saudara ini kan ada hubungan darah. Dulu sama-sama bapaknya satu, ibunya satu. Lah, istri ini kan orang lain. Kan orang lain yang baru masuk kemarin menjadi keluarga kita. Bisa mantan kalau kita cerai. Lah, saudara enggak ada mantan. Makanya lebih banyak saudara dibanding istri. Itu kalau ada sisa. Kalau enggak ada sisa, saudara gigit jari. Jadi dalam faro itu tuh juga gigit jarinya banyak. Kita sekarang kan banyak gigit jari ya, Bu, ya, setelah BBM naik gigit jari. Sekarang listrik mau naik gigit jari lagi. Ya, sudah ditambah faro tambah gigit jari.
Ya. Nah, itu kalau anak perempuannya satu. Sekarang anak perempuan dua. Ya, ini saya percepat nanti untuk ruang tanya jawab. Suami meninggal mempunyai harta 240 juta. Istri 1/8, anak perempuan 2/3. Sisanya paman. Saya kira mudah ini ya. Sisanya paman, tapi ini diperhatikan dua anak perempuan 2/3. Jadi sisanya paman atau saudara atau siapa saja di sini laki-laki. Baik, berikutnya. Istri meninggal, anak perempuannya banyak. Istri meninggal, suami dapat 1/4 karena istrinya punya anak. Jadi lihat, suami anak lebih banyak daripada suami. Anaknya 2/3, suami 1/4. Berarti masih sisa 110 juta. Masih 10 juta untuk siapa ini? Masih 10 juta untuk siapa, Bu? 10 juta. Ada saudara laki-laki. Ini penting, asobah binafsi. Saudara laki-laki dapat 10 juta. Di sini saudara masih kalah dengan suami. Masih kalah dengan suami. Ya. Baik. Sekarang anak perempuan asobah, suami meninggal, meninggalkan harta 80 juta. Istri dapat 1/8, 10 juta. Anak laki-laki, lah di sini. Sekarang 80 juta, coba dihitung Bu, 80 juta. Istri dapat 1/8. Berapa, Bu? 10 juta. Punya anak laki-laki dan perempuan, pembagiannya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Punya anak laki-laki dan perempuan. Silakan yang bisa jawab. Suami meninggal punya uang 80 juta. Tidak punya apa-apa kecuali dua anak, anak laki-laki dan perempuan. Maksudnya anak laki-lakinya berapa, anak perempuannya berapa? Siapa yang bisa jawab? Bapak? Siapa bisa jawab? Suami meninggal 80 juta. Meninggal kan uang 80 juta. Punya istri, anak laki-laki, anak perempuan. Coba dijawab, Pak. Kan Bapak punya anak perempuan dan hanya anak laki-laki. Coba dijawab. Ada yang bisa di sini, Pak? Kita lihat di sini. Istri 1/8, 10 juta, anak laki-laki dan anak, nah, lihat. Anak laki-laki 2, anak perempuan 2, lihat. Anak laki kan 14 juta, 70 juta dipecah menjadi 5. Jadi anak laki-laki itu 14 juta kalikan 2, 14 juta kalikan 2. Anak perempuan 14 juta saja enggak dikalikan 2. Berarti kalau dikalikan 5, 70 juta, masing-masing dapat 14 juta. Tapi untuk laki-laki didobel. Jadi laki-laki 28 juta, anak perempuan 14 juta saja, jumlahnya pas 80 juta. Jadi kalau ada anak laki-laki itu pasti hartanya habis. Pasti, tidak ada sisa sedikit. Itu pasti, maka enaknya itu kalau punya anak laki-laki, Pak, kita enggak bingung ya. Pasti hartanya dikuras oleh anak laki-laki itu ya. Baik, hadirin kemakmurah, itu diantaranya ya. Ini banyak sekali apa namanya, latihan-latihan ya. Tapi ini pemula ya, mungkin masih ada waktu 1/4 jam. Bagi Bapak dan Ibu yang punya masalah atau pertanyaan yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kalau ada yang belum nanya, kalau enggak ada yang nanya, saya ada latihan, berapa latihan yang saya sempurnakan kalau enggak ada yang nanya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan dari Bapak dan Ibu. Silakan, Ibu ada dua. Itu ada kertas juga, Pak, tolong dibagikan sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan pertanyaan. Ya baik, ini ada sudah nulis dulu, saya bacakan yang sudah nulis, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang laki-laki meninggal hanya meninggalkan seorang istri. Berapa jatahnya? Berapa jatahnya? 1/4. Tidak punya anak.
seluruh harta peninggalannya dikuasai oleh istrinya, bagaimana hukumnya? Enggak boleh. Istrinya cuma seperempat. 3/4-nya kemana? Ke saudara. Maka ibu, saya bilang, kalau punya saudara, nikah dengan perempuan, enggak punya anak, siap-siap dikawal itu istrinya. Kalau tidak, diambil semuanya. Ya. Jadi sisanya untuk saudaranya, ya untuk bapaknya kalau ada bapak, pokoknya cari saudaranya. Kalau enggak ada saudara, paman. Kalau enggak ada paman, anak paman. Kalau enggak ada saudara, anak saudara. Ya, keponakan laki-laki itu dapat. Jadi hukumnya apa, Bu? Sisanya 3/4 untuk saudara. Kalau saudaranya laki-laki dan perempuan, pembagiannya sisa itu dibagi 2, yang perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian. Pertanyaan kedua, setelah istrinya meninggal, bagaimana cara membagi harta tidak bergeraknya? Nah, ini yang susah. Wah, itu suami meninggal dunia dikuasai oleh istrinya. Istrinya meninggal dunia, yang warisi siapa? Nah, bingung lagi. Saudara saudara istri atau saudara suami? Salah semua. Yang jadi harta istri yang menguasai suami ini yang 1/4 itu dibagikan kepada saudara istri, yang 3/4 dibagi kepada saudara suami, begitu. Karena istri itu dapat 1/4. Jadi bukan di ke saudara laki-laki atau saudara istri semuanya, itu dibagi 1/4 untuk saudara istri. Sama. Oh ya, silakan, silakan. Enggak, ini saya bacakan dulu tadi, suami punya 5 saudara. Perempuan 4 sudah meninggal dunia dan 1 saudara laki-laki sudah meninggal dunia. Nah, ini repot lagi. Saudaranya sudah meninggal dunia. Saudaranya sudah meninggal dunia semuanya. Terus gimana? Diberikan kepada anak. Nah, ini repot kemana-mana. Diberikan kepada anak saudara dari suami tadi 3/4. Ya, diberikan kepada anak-anak mereka secara merata menurut warisan tadi. Baik, berikutnya Pak Imam. Assalamualaikum. Kapan sebaiknya warisan dibagikan kepada ahli waris? Setelah meninggal dunia. Begini, Bu, ibu kadang-kadang kan tabu ya, baru mati kok langsung bagi-bagi warisan. Ya tidak harus hari itu, menunggu seminggu ya atau 3 hari. Baginya tidak harus bagi-bagi uang, Bu. Baginya bagi kertas gini aja, ditulis bagian kamu dari kekayaan 1/4, tulis pegang 1/4. Kamu dapat 1/2, pegang 1/2. Jadi megangnya kertas aja. Tapi kertas ini berharga. Karena ada jatah 1/2. Ya. Kalau warisannya tidak mau dipecah dulu. Kalau ada rumah, sudah rumah ini kamu dapat 1/4-nya, kamu dapat 1/2-nya dari harga rumah. Tidak harus rumahnya dijual waktu itu. Tapi nilainya sudah dibagi, itu caranya. Supaya tidak campur baur, maka dibagi menurut kertas masing-masing. Jadi masing-masing itu dikumpulkan ahli warisnya, masing-masing diberitahu jatah kamu sekian, jatah kamu sekian, jatah kamu sekian. Tidak harus nerima uang. Ya. Kalau sudah ada uangnya langsung dikirim ke rekeningnya juga boleh. Tapi yang jelas jatahnya sudah ketahuan dulu. Setelah itu mau dibagi rata silakan. Jadi dibagi rata itu dibolehkan kalau masing-masing sudah tahu jatahnya secara tertulis, ya, sehingga dia ketika memberikan sama orang lain itu dengan sukarela. Berikutnya, Pak Imam. Bagaimana dengan pembagian waris perempuan yang bekerja di dalam harta waris dan harta suami istri? Ya, itu namanya harta gono gini. Tadi belum saya terangkan ya, waktunya habis. Harta gono gini itu tidak ada di dalam Islam.
di dalam undang-undang perkawinan negara kita, harta gonok ini adalah harta yang diperoleh setelah menikah. Ya, tetapi enggak ada dalam Islam. Di dalam Islam adanya apa? Kesepakatan. Kalau seandainya mereka sepakat, silahkan. Ya, tapi laki-laki punya sendiri, istri punya sendiri. Kalau keduanya bekerja, suami bekerja, istri bekerja, maka mendingan sebaiknya sejak sekarang dipisah, Bu. Jangan dicampur baur. Kalau dicampur baur, kasihan anaknya. Ya, kemarin ada yang datang ke rumah saya, ya, itu tengkar antara ibu dan anaknya. Karena ibunya itu menguasai rumah suaminya, anaknya sudah punya suami dan punya anak masih ngontrak. Dia kepengen balik ke rumahnya dilarang oleh ibunya karena cucunya itu selalu ganggu ibu, apa ibunya ini tengkar kepengen minta jatah. Lah repot. Makanya harus segera dibagi sejak sekarang, dipisahkan hartanya, harta suami mana, harta istri mana. Ya. Kalau ibunya bekerja, istrinya bekerja, suami bekerja, maka istri ini kalau suami sudah cukup, itu harta itu milik ibu saja, ditabung sendiri. Lah rumah itu tanggung jawab suami, mobil tanggung jawab suami, kompor tanggung jawab suami. Untuk membantu, untuk bayar pembantu tanggung jawab suami. Jadi gaji ibu dari kerja itu untuk ibu saja. Terserah mau diapakan, gak usah izin sama suami. Kecuali kalau suaminya gak cukup, maka ibu ini, istri ini dengan rela hati mengatakan, "Mas, Pak, ini saya bantu kamu ya," gitu. Saya bantu sukarela. Akadnya harus jelas. Jangan gak jelas. Ada seorang istri yang selama ini membantu suaminya, ya, menyekolahkan anaknya, membangun rumah. Tiba-tiba suaminya kawin lagi. Semua harta yang sudah diberikan dituntut sampai 2 miliar lebih. Suaminya enggak mau. Salah siapa dulu? Kamu ikut bantu saya. Makanya kalau ingin bantu harus ikhlas, itu berarti enggak ikhlas kan? Itu akibat harta gonogini enggak jelas. Terjadi percayaan, terjadi masalah seperti itu. Makanya istri ibu kalau bantu suami tulis ini apa, pinjaman atau infak atau bantuan. Iya, kalau enggak gitu nanti ibu nuntut kalau suami nikah lagi, bener enggak? Bener. Makanya kalau bantu, bantu saja ikhlas, mau nikah lagi mau terserah, karena dulu saya niatnya membantu. Makanya harta gonogini itu harus dipisah sejak sekarang supaya kalau meninggal dan cerai jelas. Lah kalau rumah dibangun bersama-sama, dulu suami sahamnya berapa, istri sahamnya berapa, tinggal dipisah, dipisah. Kalau lupa Ustaz, kalau lupa bagaimana? Kalau lupa ya sudahlah, seingatnya berapa, berapa persen, kesepakatan antara suami istri. Sejak sekarang mulai dihitung, Bu, ya, supaya nanti tidak ribut di kemudian hari. Berikutnya Ustaz. Kalau dalam perkawinan mengangkat satu anak laki-laki, apakah semua hartanya boleh dihibahkan semua kepada anak tersebut? Dan apakah istrinya mendapatkan warisan kalau suaminya meninggal? Baik, kalau dia anak angkat itu tidak dapat jatah warisan. Hibah boleh enggak? Warisan, wasiat boleh enggak? Wasiat hanya sepertiga, paling maksimal sepertiga saja. Kalau hibah boleh enggak semuanya? Boleh, tapi keterlaluan. Kasihan istrinya. Maka kalau hibah sebagian aja, setengahnya untuk anak angkatnya, setengahnya itu untuk warisan dibagi antara istri dan saudara-saudaranya. Itu jangan dibagikan sama anak semuanya, kasihan istrinya, istrinya gigit jari. Jadi warisan ini banyak gigit jarinya, ya silakan. Ini masih kata belum ini tadi sudah dibahas. Sebenarnya ada orang non muslim punya anak laki-laki, satu-satunya masuk Islam, hukum warisnya bagaimana? Laki-lakinya tidak dapat warisan sama sekali. Makanya jangan punya bapak yang kafir. Salahnya kamu, bapaknya kafir. Jadi salah anaknya, kenapa dia tidak mendakwai bapaknya. Jadi dakwah itu untungnya dua. Pertama,
dia bisa dapat pahala, kedua dapat warisannya. Itu. Iya, Pak. Apa hukumnya bila harta warisan tidak segera dilaksanakan? Hukumnya berdosa dan membuat masalah di kemudian hari. Kayak ibu tadi kan, hartanya sudah diambil istri, kemudian nanti istrinya meninggal dunia, numpuk-numpuk warisannya, bingung mecahkannya. Ya, karena sudah milik ini, sudah milik ini, padahal mestinya waktu itu dibagi langsung. Jadi hukumnya kalau mengundurkan pembagian warisan, dosa, membuat masalah berikut pada orang berikutnya. Baik, tadi ada ibu yang nanya langsung, belum diberi waktu. Tadi? Sudah ada semua? Sudah ditulis tadi. Yang bapak-bapak enggak ada? Assalamualaikum. Salam kita kaya. Waalaikumsalam. Ya. Gimana, Pak? Oh, suami istri menikah. Janda. Oh, gadis tapi kaya. Oh, ini jarang-jarang nih. Terus dapat laki-laki yang duda. Kaya juga. Oh, miskin. Oh. Cuma ada duda kaya, perawan, duda miskin, perawan kaya. Ini luar biasa ini. Duda. Kemudian nanti kalau meninggal umpannya macam apa harta ini? Enggak, dudanya ini punya anak. Pembagiannya ini setengah untuk suaminya. Setengah untuk suaminya yang duda. Sisanya untuk saudara-saudaranya. Saudara istri, dua anak duda itu gigit jari. Nunggu bapaknya mati. Ya. Itu karena bukan anak, enggak ada hubungannya dengan istrinya. Enggak dapat. Ya, suaminya setengah, sisanya untuk saudara-saudara dari istri. Sudah dari istri. Silakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit panjang sedikit. Diringkas, Pak. Saya mau ringkas, Pak. Jadi ada seorang konglomerat. Konglomerat, ya. Apa ini banyak, Pak? Dia punya anak. Ini duda atau perawan? Saya enggak tahu duda perawan, pokoknya konglomerat. Ya. Punya anak 4. Ketika dia mau meninggal dalam keadaan sakit, dia minta tolong dipasangkan kaos kaki yang bolong. Kaos kaki yang bolong. Ketika dia setelah dimandikan berpasangkan kaos kakinya, mungkin ini kaos kaki sejarah waktu miskin, Pak. Oh gitu. Nah, anak-anaknya itu sudah diberikan harta dan ilmu, ya kan? Begitu 4 hari kemudian mati, mau dipasangkan kaos kaki nggak boleh. Datang ulama besar juga tahu tidak sesuai dengan KHA juga tidak dibolehkan. Akhirnya pengacara ini datang. Ini ada tulisan ayah kamu ketika sebelum meninggal. Tolong kamu baca yang keras. Jadi kalau ayahku semua mendengar. Anak-anakku yang aku cintai, kalian pasti bingung memakaikan kaos kaki saya yang bolong itu. Tentu tidak dibolehkan. Nah, kalian sudah kami beri harta dan ilmu. Harta bapak, hotel, mobil semua tolong dihibahkan satu buat jadi amalan saya. Jadi akhirnya itu tahu semua, paham, terus dia nggak minta warisannya dan sudah menjadi wasiat dan dihibahkan ke salah satu yayasan pesantren agar menjadi amalan. Yeah. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah wasiat itu sesuai dengan syar'i? Karena apapun alasannya, wasiat apapun kalau tidak sesuai dengan syar'i, kan Islam itu, Al-Quran itu, Allah Maha Adil. Iya. Pasti di situ kalau diikuti sesuai dengan Al-Quran, tidak ada yang sakit hati. Iya, baik. Tapi karena ini adalah wasiat dari almarhum dihibahkan akan biar menjadi amalan, Pak. Iya. Supaya enggak ribut masalah warisan. Iya, iya. Ini kan pelajaran buat kita itu. Iya. Mohon pendapatnya, terima kasih. Baik, Pak. Bapak tadi menyebutkan ini hibah atau wasiat, nah, gitu harus jelaskan. Makanya tadi kalau bapak ini yang konglomerat ini,
ini bilang dulu sama anaknya, ini saya hibahkan boleh. Jadi dihibahkan tanah-tanah, hotel-hotel dihibahkan sama anaknya boleh. Dengan syarat tadi adil, adil ada tiga tadi. Sama rata atau menurut keperluan atau disesuaikan dengan hukum warisan, ada tiga pendapat ya. Setelah itu dia berwasiat supaya sebagian hartanya diberikan kepada pesantren. Kan gitu Pak, maksudnya Pak. Jadi hibahnya sah kalau itu hibah. Tapi pertanyaan saya, kapan memberikannya? Setelah mati Pak. Nah, kalau setelah mati itu namanya warisan. Kalau ngomongnya sebelum mati, ngambilnya setelah mati, itu namanya wasiat. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Makanya ada beberapa solusi. Solusi pertama, bapak ini mengatakan saya hibahkan harta saya sekarang sebelum saya mati atau dalam keadaan sehat, itu dihibahkan. Ketika mau mati, solusinya apa? Ketika mau mati jangan dihibahkan, tapi bilang wah saya wasiatkan salah satu hotel untuk pesantren, sisanya untuk warisan. Jadi ada tiga tadi Pak, ini hibah atau wasiat atau warisan. Kalau wasiat tidak boleh kepada anak ya, dan tidak boleh lebih daripada sepertiga. Makanya kata-kata bapak tadi itu, kata-kata bapak yang pengurang tadi itu dirubah bahwa dia kalau mau mati mendingan mengatakan wasiat kepada pesantren itu, selebihnya itu warisan dibagi menurut Al-Quran dan Sunnah. Gitu Pak ya jawabannya insya Allah. Iya. Yang khawatir harta itu menjadi rebutan anak-anaknya, maka itu dibakar saja. Ini dari pengacaranya sendiri yang memberikan tulisan apa ayahnya tulisannya disampaikan. Enggak, saya tanya Pak, anaknya dapat harta enggak? Sudah dapat Pak. Waktu lagi hidup dia sudah dikasih hibah ilmu dan harta-hartanya. Oh, berarti hibahnya sah. Hibahnya sah. Ya. Tapi harta-hartanya yang lain itu dia tidak sempat kasih. Dia khawatir itu menjadi ribut anak-anak. Dia wasiatkan kepada pesantren. Wasiatkan supaya menjadi amalan dia. Perbuatannya itu boleh. Jadi hibahnya ini ketika sehat, oke, sah. Wasiatnya ketika mau mati untuk pesantren, sah. Jadi perbuatan bapak itu benar insya Allah. Tapi anak-anaknya sudah enggak dapat warisan karena sudah dapat hibah sebelum dia meninggal dunia ketika waktu sehat. Saya kira itu Pak jawaban saya dari pertanyaan bapak. Pertanyaan terakhir Pak, karena sudah jam 10 lebih 10 ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, melangkai suruh jodoh bapak di atas tadi, di mana istrinya hanya mendapatkan 1/8 lalu ada paman yang lebih jauh mendapatkan sisa atau asobah. Secara fikih waris memang paman mendapatkan jatahnya seperti itu karena beliau paman adalah satu-satunya ahli waris laki-laki. Tapi bagaimana keadilan waris ini Pak? Jika dipandang peran dari istri dalam mendampingi suami untuk bekerja mendapatkan harta itu. Apakah itu tidak dinilai dalam membagi warisan itu? Ya baik, makasih Pak. Bapak ini mempertanyakan, baiklah warisannya begitu, paman, saudara dari suami atau misalnya apa ya, saudara ipar ya, itu kok lebih banyak harta warisannya daripada istrinya sendiri. Istrinya tapi dapat berapa tadi? 1/8, sisanya paman lah atau saudara. Dari sisi warisan oke, tapi dari sisi keadilan bagaimana? Istri ini kan selalu mendampingi suami dalam bekerja. Sekarang gini pertanyaannya, bukankah istri ketika hidup sudah dapat harta dari suaminya, nafkah setiap hari itu, bukankah kalau dijumlah lebih banyak istri? Kalau dijumlah pasti dapat lebih banyak istri, dihitung dari masa hidupnya dan masa waktunya. Saudara atau paman hanya dapat ketika sudah mati saja Pak. Adil enggak Pak? Adil. Istrinya sudah dapat tiap hari,
tiap bulan dapat, pamannya enggak dapat kecuali ketika mati saja. Itu Pak. Jadi istri itu berkhidmat sama suami dapat ya kasih sayangnya, dapat uangnya ketika masih hidup. Ini pembagian setelah mati, Pak. Setelah mati saja. Jadi insya Allah adil, karena setelah mati itu hanya ada hubungan keluarga dan hubungan istri. Mungkin masih kurang puas barangkali. Iya, karena kalau begitu nanti anak-anak juga mendapatkan harta selama hidup juga, Pak. Misalnya tadi contoh yang Bapak ya, kalau jawabannya istri sudah mendapatkan jatah harta selama hidup selama ini, anak-anak juga gitu. Iya, anak-anak juga. Tetap makanya an, ya, tetap saja maksud saya. Oke lah pembagiannya, pembagiannya seperti ini memang ini sudah nasnya enggak bisa kita ya, berubah. Tetapi apakah kita sebagai nanti akan yang akan membantu orang-orang di luar sana yang belum mengerti ini, apakah akan menerangkan ini gitu, Pak? Insya Allah, asal Bapak bisa menerangkan bagaimana keadilan Islam. Nanti saya kalau ada waktu sebenarnya saya ingin terangkan bagaimana jatah perempuan itu lebih banyak daripada jatah laki-laki dalam beberapa masalah. Jatah perempuan lebih banyak daripada jatah laki-laki dalam beberapa masalah. Makanya tadi Pak, kenapa anak pasti lebih banyak daripada istri? Kenapa? Karena anak itu pertama enggak ada mantan, ya. Anak itu adalah darah daging daripada orang tuanya. Pasti dapat lebih banyak. Istri itu orang lain yang bertemu sementara, ya. Makanya dia lebih dikit daripada anak. Makanya orang itu pasti lebih cinta anaknya daripada cinta istrinya. Itu pasti itu. Karena anak ini ada darah dagingnya. Kalau istri orang lain. Makanya istri walaupun membantu, dia tidak ada hubungan darah. Oleh karena itu jatahnya lebih dikit dibanding dengan anak atau bahkan dengan paman jika sudah mati. Wallahu a'lam bishawab. Inilah keadilan Islam yang kita meminta, diminta untuk selalu menjaga. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu surat An-Nisa ayat 1. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan bertakwa untuk menjaga kerabat kita. Itu penting. Makanya orang yang memutuskan tali persaudaraan adalah orang yang berdosa, dosa besar. Orang yang merekat tali persaudaraan itu orang yang pahalanya banyak, karena ternyata hubungannya sangat kuat, ya. Hubungan darah itu hubungan yang sangat kuat banget. Maka jangan dipecah-pecah, jangan dipisah-pisah. Demikian hadirin rahimakumullah, kajian kita tentang ilmu waris, walaupun dasar-dasarnya saja, tapi mudah-mudahan ini menjadi pembuka bagi kita untuk belajar ilmu waris yang lebih sempurna, lebih lengkap pada pertemuan-pertemuan mendatang, pada kajian-kajian khusus yang berhubungan dengan ilmu waris. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.